Oh. Yang panjang-panjang seperti ini kita ambil. Nah, dia tetap keluar tunas baru ya. Ini kan tetap terlalu tinggi ya. Nah, kita bisa ambil. Dan tahu nggak, ini sudah ada akarnya. Jadi tinggal kita pangkas sedikit buat dimasukkan ke media tanamnya. Lalu ini tinggal ditancap. Nah, sebetulnya ini sudah ada akar. Gitu. Jadi sangat mudah untuk menanam bayam brazil. Ini sudah terlalu rimbun. Kita lagi panen. Nih, bisa disayur nanti. Ada beberapa yang memang sudah keluar akar. Pemangkasan ini harus rutin ya, karena kalau tidak nanti akan panjang, akan tinggi. Dia malah meninggi, bukan merimbun. Kalau dipangkasnya rutin akan rimbun. Saya ambil contoh ini ya. Ini yang kemungkinan sih lolos dari pemangkasan. Jadi hasilnya ini seperti ini nanti. Ketika kita tidak melakukan pemangkasan dan dalam jangka waktu lama, ini pasti akan terus naik. Gitu. Ini akan terus memanjang. Jadi idealnya jika tanaman bayam brazil ingin rimbun, kita harus ada pruning, pemangkasan, pemanenan ya, karena ini bisa diolah gitu. Jadi contoh saya ambil seperti ini ya. Kalau kita pangkas di sini ya. Nah, ini akan mengeluarkan tunas baru. Di sini akan membesar, mengeluarkan tunas baru. Nah, ini kita bisa tanam ulang. Kita bisa regrow. Ya, tanam ulang. Ini bisa jadi dua stek. Ya. Agar dia terfokus ke apa? Daun yang baru, tunas yang baru, kita pangkas aja. Ya. Jadi ini bisa dua stek. Nah. Ini bisa dua stek, bisa dua, jadi dua tanaman. Yang tadi ini kita di bawah ya, jadi memang harusnya kita pruning setiap sudah mulai terlihat meninggi. Kisaran waktunya mungkin 2 bulan ya, 1 bulan udah harus di pruning kalau memang harus apa targetnya untuk rimbun. Jadi nanti dia mengeluarkan tunas baru. Jadi seperti ini. Nah, ini tinggal ditanamkan bawahnya ke media tanam. Oke, jadi sangat mudah dan simpel sekali untuk budidaya bayam brazil. Karena di sini juga saya tidak menggunakan pestisida, jadi hasilnya memang alami. Nah, kalau pupuk pasti organik, tidak menggunakan pupuk apa-apa, hanya kompos dan pupuk kandang. Oke. Ya, seperti ini ya. Ini salah satu contoh lagi. Nah, ini kan udah mulai ya. Ini udah mulai lagi keluar tunas baru. Ini sepertinya sudah di pruning sebelumnya. Dan lihat udah keluar akar. Sebenarnya ini mungkin jenis tanaman merambat ya sebetulnya. Tapi dia akan selalu keluar akar. Ya, di setiap batas space ini nih gitu. Nah, ini bisa ditanam, bisa di sini, jadi ditancepin ya, ini bisa. Nah, ini kan tuh
ya kan? Ya, daunnya melebar kemana-mana. Jadi saya akan coba intens ya untuk pemangkasan ini. Oke, sampai ketemu. Terima kasih.